Serangan 300 drone dan rudal mematikan yang ditembakkan pasukan elit Iran IRGC ke langit Tel Aviv, Israel, membuat seorang pilot cadangan Angkatan Udara Israel terperangah kaget dan juga kagum. Serangan 300 drone dan rudal mematikan yang ditembakkan pasukan elit Iran IRGC ke langit Tel Aviv, Israel, membuat seorang pilot cadangan Angkatan Udara Israel terperangah kaget dan juga kagum. Pilot Israel yang diidentifikasi hanya sebagai Mayor Chi mengatakan bahwa dirinya kagum dengan kehebatan drone dan rudal jelajah Iran. Ia bahkan menggambarkan serangan tersebut sebagai misi paling rumit yang pernah ia lihat, layaknya pertarungan Top Gun melawan Star Wars. Mayor Chi mengakui kehebatan drone dan rudal jelajah Iran karena tidak semua negara memiliki kemampuan untuk meluncurkan ratusan rudal dan drone dalam waktu yang bersamaan. Terlebih, ratusan proyektil itu diluncurkan dari jarak jauh. Demikian informasi terkini Syedara Lun, saksikan terus beragam informasi lainnya. Coba like dan share seluruh akun serambinews.com. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.